Ada banyak alasan mengapa daging sapi Australia menonjol di pasar global, mulai dari standar yang sangat teliti yang mengantarnya mendapatkan salah satu status tertinggi untuk kesehatan hewan di dunia, hingga program pelacakan yang ekstensif. Karkas sapi merupakan sumber protein paling serbaguna dengan cakupan tekstur, kelembutan, profil rasa, dan karakteristik kualitas makanannya. Daging sapi Australia adalah pilihan superior. Daging sapi yang diberi pakan rumput berkualitas tinggi diberi pakan gandum, organik, dan yang dikembangbiakan secara khusus. Australia terkenal ke seluruh dunia sebagai produsen daging sapi terkemuka. Faktor utamanya adalah geografi Australia yang mendukung dan sistem industri dagingnya yang maju. Sementara bagi pecinta kuliner daging di Indonesia, tentu sudah familiar dengan daging Australia yang dikenal premium dan berkualitas tinggi. Sebagian besar ternak Australia dikembangbiakan secara eksklusif di padang rumput. Daging dari sapi dengan pakan rumput cenderung bervariasi dari segi rasa, tekstur, dan kelembutannya karena adanya perbedaan besar dalam pengembangbiakan ternak, kualitas dan jenis padang rumput, kondisi tanah, topografi, dan iklim di Australia. Biasanya, daging dari sapi dengan pakan rumput dianggap memiliki cita rasa yang kuat dan tekstur yang sempurna. Warna lemak daging dari sapi yang pakan rumput bervariasi, namun cenderung lebih kuning atau krem jika dibandingkan dengan daging dari sapi yang diberi pakan gandum. Penyebabnya adalah asupan karotin, sebuah pigmen yang ditemukan di tanaman. Beberapa ternak pada umumnya juga lebih rentan terhadap kondisi lemak kuning. Marbling daging dari sapi yang diberi pakan rumput bervariasi, tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kualitas pengembangbiakan dan makanan. Seiring meningkatnya permintaan akan makanan sehat dan alami di dunia, daging sapi pakan rumput dari Australia dipandang sebagai komponen penting dari diet yang sehat. Karena dikembangbiakan secara eksklusif di padang rumput, daging sapi pakan rumput Australia secara alami rendah lemak dan kolesterol, namun memiliki tingkat asam lemak omega-3 yang lebih tinggi. Hal ini dianggap dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi resiko jenis kanker tertentu. Karenanya, para pelanggan semakin banyak yang mencari daging tipis dan sehat hasil ternak pakan rumput ini. Tidak semua daging sapi itu sama, begitu pula dengan cara masak. Daging dari sapi yang diberi pakan rumput biasanya lebih rendah lemak dan karenanya bisa masak 30% lebih cepat dengan sebagian besar teknik memasak. Jika Anda biasa memasak daging sapi konvensional, gunakan termometer daging yang memeriksa kematangan daging pakan rumput dari Australia ini dan bersiaplah untuk mendapatkan kematangan yang lebih cepat. Banyak orang yang khawatir akan kehalalan produk daging sapi asal Australia, namun faktanya Australia adalah pemasok daging halal terbesar di dunia. Bahkan ketika akan ada pengiriman daging sapi dari Australia ke Indonesia, selalu ada tim khusus dari Indonesia yang meninjau kehalalan produk. Kemudian daging tersebut disertifikasi sesuai dengan program halal resmi di bawah pengawasan organisasi Islam yang diakui oleh pemerintah Australia.
Industri peternakan Australia selalu menerapkan standar yang tinggi berdasarkan riset terkini melalui lembaga penelitian dan universitas. Berdasarkan laporan Meat and Livestock Australia, mereka selalu memiliki program riset berkala pada kesehatan binatang, manajemen pakan, genetik binatang, agrikultur, keamanan peternakan, hingga industri daging yang berkelanjutan. Sapi-sapi bisa hidup dalam lingkungan alami dan bebas bergerak sepanjang tahun karena kondisi Australia sebagai negara benua yang luas dan penuh padang sabana. Sehingga, hewan jauh dari perasaan depresi dan bisa menemukan makanan terbaiknya. Selain itu, peternakan di Australia selalu mendasari produksinya berdasarkan riset terkini dan peternak yang kompeten. Australia memiliki reputasi yang tinggi sebagai produsen daging sapi di dunia, sehingga kualitas kontrol produk daging sapinya pun sangat tinggi. Setiap sapi dalam memiliki identifikasi nasional, sehingga setiap ekor ternak bisa dilacak keberadaannya dan dilihat asal-usulnya bagaimana. Bahkan, setiap produk daging selalu melalui tahapan investigasi adanya risiko virus dan bakteri melalui riset berkala. Sistem keamanan daging asal Australia didukung manajemen yang baik. Mulai dari metode pakan campur biji-bijian yang bernutrisi tinggi untuk meningkatkan lemak putih serta warna daging yang segar. Vaksinasi hewan secara berkala, pengecekan lingkungan hewan, pendistribusian produk, hingga produk harus melalui tahapan monitoring mikroorganisme. Daging impor asal Australia dikenal luas sebagai bahan olahan makanan berkualitas. Tidak hanya sebagai olahan makanan rumahan, tetapi juga produk industri. Daging sapi Australia telah lama memegang reputasi sebagai produk berkualitas tinggi di pasar global. Dikenal karena kualitasnya yang unggul, daging sapi Australia menonjol dengan standar tinggi dan karakteristik unik yang membedakannya dari produk daging sapi lainnya. Australia juga dikenal memiliki peraturan keamanan pangan yang ketat dan status bebas penyakit yang menjadikan daging sapi Australia sebagai produk yang aman dan dapat dipercaya bagi konsumen.